Assalamualaikum sahabat Malamuku, jumpa lagi dengan saya Finis Panamera, kembali hadir untuk menyapa Anda dan mereview kuliner-kuliner yang ada di seluruh dunia. Nah, kali ini aku berada di Kabupaten Blora, Kecamatan Cepu, dan lebih tepatnya di lapangan golf Ngelaju. Untuk alamat lengkapnya nanti saya sertakan di link deskripsi kalian biar tool nyampe lokasi. Nah, di sini aku menemukan kikil yang sangat legendaris, kikil hot Pak Sis, yang katanya rasanya hot, super mantap, lezat pol. Seperti apa kelezatan dari kikil hot Pak Sis? Buat teman-teman yang baru gabung, langsung saja subscribe, karena subscribe kalian semangat saya untuk menginformasikan kuliner-kuliner yang ada di seluruh dunia. Wes gak pakai lama, perut sudah melesu, ambune kikil hot Pak Sis wes awe-awe. Langsung saja, mari melemu bersamaku. Nah, selain masakannya yang terkenal enak, di suasana warung Pak Sis ini sangat mewah sekali ya, alias mepet sawah, teman-teman. Nah, kita lihat pemandangan yang guys, ono sawah-sawah ya toh. Tuh, Pak Sis lagi memasak di dekat sawah. Nah, ini ya teman-teman. Wow, mantap banget kikilnya. Nah, ini teman-teman, kikilnya ternyata sudah itu ya Pak Sis, sudah dipotongin ya. Sudah dipotongin, jadi kita tinggal hap-hap-hap gitu ya. Wow, ini bumbunya ya super kental banget. Ini yang dinampakkan kikil hot ini ya, gini ini teman-teman. Wow. Amit Pak Sis. Nah, ini ya teman-teman. Wow. Mantep lur. Kikilnya ini apa asli kikil ya, tidak ada jeruannya ya Pak? Tidak ada jeruannya, jadi kikil-kikil sama otot-otot stengkel ini ya. Mantep banget lur. Kuahnya ini pasti super kental banget dan hot pastinya. Nah, langkah pertama ini ternyata direbus dulu ya yang pertama, kemudian dimasukkan di kuah ini ya teman-teman, di kuah hotnya. Wow, mantep banget lur. Lho iki ana daging-dagingnya ya. Ya Allah, enak banget. Nah, ini sudah mendidih, teman-teman. Wis mula-mula. Ini siap dihidangkan. Oh, sudah merasuk nih Pak Sis ya. Wow. Mantep banget. Oh ya, ini sudah direbus yang kedua, teman-teman. Kalau yang dari situ belum enak. Oh, gitu ya Pak Sis ya. Bun adun empuk. Nah, ini juga pelengkapnya ada cambah atau tauge yang seger banget ini ya. Sawi. Oh, ada sawinya ada juga, sawi Pak Sis. Juga, ya. Oh, ada sawi juga. Dan ini ada lontongnya, teman-teman. Wow, lontongnya ini bikin sendiri apa itu, Pak Sis? Bikin sendiri. Bikin sendiri. Ya. Wow, mantep banget ya. Dan ini pelengkapnya ada bawang goreng. Dan ini bumbu ini ya Pak Sis. Ya, kecap. Ini bumbu hotnya ini. Bumbu kikilnya teman-teman. Ya Allah, kental banget ya. Mantep lur. Itu sambelnya yang itu sambelnya. Nah, ini yang sambel hotnya. Sambelnya dari kacang itu. Oh, ini sambelnya dari kacang ini ya. Pak Sis. Wow, kacang dan lombok ini teman-teman. Kalau enggak pakai kacang enggak enak. Oh, jadi ciri khasnya pakai kacang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak Sinten? Pak Siswo. Wow, berarti ownernya kikil hot Pak Sis. Alhamdulillah, sehat-sehat Bapak. Sehat. Alhamdulillah. Ya, aja mengkerik Bapak. Aku sungkan nek mengkerik ini ki ya. Kita aku apa dicaplok guys. Pak Sis, saya mau tanya ini bukannya dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 10 ya. Jam 10 sampai ya. Jam 10 tadi sudah banyak orang, jadi jam 8 kayak tadi. Oh, jam 8 ya, sudah mulai start ya. Jam 8 ya? dari rumah dari sini nunggu. Jadi jam 10 baru sudah baru ready bisa melayani. Ya. Jam 10 sampai jam berapa paling jam malamnya? Jam 8. Jam 8 malam. Ini buka setiap hari atau ada hari liburnya, Pak Sis? Ada, tiap hari. Wah, tiap hari ya nonstop. Ya. Wow. Kalau saya keluar ya pembantu yang jualan. Oh, gitu ya. Jadi buka. Tapi bumbu ya saya yang buat. Oh, sudah diracik Pak Sis, jadi rasanya tetap sama. Ya. Oke. Udah buka kikil hotnya dari tahun berapa Pak Sis? 84. Wah, 84. Mulai dari AK Mega 1. Wow. Sampai sekarang. Berarti legendaris banget.
kurang lebih 38 tahun ya. Wow, mantep banget. 38 tahun, Pak Kesis. 38 tahun ya. Oh. Ini untuk lokasi lebih tepatnya ini di mana, Pak Kesis? Biar di rumah saya sendiri ini. Di halaman rumah saya sendiri. Ya. Migas sana. Oh, dulu di Migas. Sekarang di halaman rumahnya Pak Kesis. Sendiri ya. Lapangan golf itu ya, Pak ya. Iya. Nanti saya sertakan di link deskripsi. Untuk per harinya ini menghabiskan kikil berapa, Pak Kesis? Kadang ya sampai 20 kikil. Wah, ya 20 kikil. Tapi ini agak sepi karena banyak sapi sakit. Oh, gitu ya. Berdampak juga ya, Pak Kesis. Ya. Kan pasar-pasar sapi ditutup semua. Ditutup semua. Tapi kalau kikil ini ya yang saya masak ini sapi yang sehat. Oh, kan sudah diperiksa mantri hewan dulu. Oke. Berarti 20 kaki atau 20 kilo? 20 kaki. 20 kaki ya. Sapi. Ya. Berarti 5 sapi ya, Pak ya. Mantap banget ya. Makanya di sini terkenal banget kikil hot Pak Kesis yang sangat legendaris. 20 sapi ya enggak bisa S2, S2, S1. Us. Terus apa D3. Wih, putra-putranya sukses semua. Alhamdulillah. Sarjana semua. S1, S2. S2-nya 2. S2-nya mantep banget. Saya penting gak es teh ya, Pak ya. Nah, es teh senanganku, Pak ya. Wis ngelak iki, Pak. Untuk satu porsinya harga berapa, Pak Kesis? Yang besar 60. Heeh, yang besar, yang yang jumbo. Oh, yang jumbo 60. 60. Yang besar 50. Heeh. Yang sedang 35. 35. Ya. Berarti paling murah 35 ya, untuk porsiannya ya. Iya, karena pakai kikil asli, teman-teman. Gepon, terima kasih waktunya Pak Kesis. Semoga habis liput ini usahanya makin lancar, makin dikenal di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Ini berapa Pak Kesis? 45. Ya. Oke, teman-teman, ini pesananku porsi kimplah kimbah 45.000. Lah, ini ya teman-teman, pesananku kikil hot Pak Kesis. Wow. Ini porsi kimplah-kimplah harga 45.000 ya, teman-teman. Full kikil dan full sayuran. Tapi buat teman-teman yang pengen porsi biasa paling murah 35.000, porsi jumbo 60.000. Nah, ini yang aku porsi 45 ya. Lontongnya 2.000 aja. Dan di sini sambelnya Pak Kesis ini ya, teman-teman. Pakai kacang ya. Wah, mantep banget ya. Kacang dan tentunya lombok ya. Wis. Ya Allah, ampune. Wow. Ini ada sayurannya sawi, tauge, dan ada bawang prenya ya teman-teman. Wow, mantep banget ya Allah. Bumbunya litek-litek ya. Bumbunya pekat sekali. Wow, mantep banget lur. Gak sabar. Bismillahirrahmanirrahim, kuahnya dulu. Wow. Wow. Wow, mantep banget. Beneran. Wani bumbu, pedes, asin, kroso banget ya teman-teman. Wow. Dan nggak bau perengus sama sekali. Biasanya kikil itu kan ada bau-bau amis dan lebus gitu ya. Ini nggak bau sama sekali. Mantep banget. Kuahnya seger pol. Mantep. Wow. Ini nggak usah pakai sambal, sudah ada pedesnya ya teman-teman. Dan kikil pakai kikil asli. Dan juga ada otot-otot stengkelnya, teman-teman. Wow. Monggo. Wow. Masya Allah. Seger banget. Mm.
Kikilnya juga empuk dan bumbunya meresap banget ya Allah. Ini perpaduan kikil Jawa Timur dan Jawa Tengah ya teman-teman. Kalau Jawa Timur ini kayak soto, tapi ini dimodifikasi sama Pak Sis ya. Dikasih rempah-rempah pilihan ala Pak Sis. Jadi bumbunya ini ya Allah kental banget, sumpah ini enak. Seger pol. Ya Allah. Monggo. Oh, makasih Pak Sis. Pantesan ini sudah berdiri 38 tahun ya sampai sekarang loh. Ini benar-benar sangat legend dan sangat 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 istimewa ini ya teman-teman. Kuahnya ini yang bikin wow, terpesona aku. Lontongnya sampai lagi. Lontongnya juga empuk banget. Gak apa. Sobat keripal. Apalagi ditambah sayuran, sawi dan tauge. Makin kerenyes-kerenyes fresh di mulut. Wow, istimewa. Suasana juga enak banget ya, mewah, mepet sawah, jadi kita bisa lihat pemandangan dan ada hewan-hewan, ada kambing, ada ayam. Wow, suasana perdesaan. Suapan terakhir teman-teman. Wow, alhamdulillah kenyang banget ya. Porsi 45.000 sudah bikin kelengar makser teman-teman. Kikil Hot Pak Sis memang recommended banget. Wajib kalian kunjungi di Kota Blora. Sekian review hari ini dari saya Finis Panamera. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada referensi kuliner yang enak, unik, dan murah meriah, kalian bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah akan kami kunjungi. Ojo lali bersyukur, ojo lali mangan, ojo lali ngombe, dan ojo lali malamu bersamaku. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.